peraturan pemerintah terkait dengan oh, Permendikbud ya Bu Nina ya. Terkait dengan oh, OTK LDT dengan 17 wilayah kerja LDT. Dan saya kami tentunya kita karena kita seperti saya sampaikan kita seperti sudah bersaudara ya. Namun apapun itu kita masing-masing tetap konsen kepada kualitas mutu kita. Dan Nah kita berdasarkan data dan fakta lagi kondisi peguran tinggi di Riau itu memang bagus ya dari dari Sumatera Barat dan Riau dan inilah momen seperti inilah kegiatan-kegiatan seperti ini sebaiknya pantun kita seringkan pantun dan kita juga mengharapkan kesediaan dan kelana waktu dari Prof Hendra untuk mengalokasikan waktunya terus karena jumlah dosen terbanyak itu di Sumatera Barat. Jumlah guru besar terbanyak itu masih di Riau, sudah sumbar ya Alhamdulillah kalau begitu. Kemudian uh, jumlah dosen S3 itu terbanyak di Riau. Satu perguruan tinggi seperti Universitas Islam Riau itu mereka sudah memiliki sebanyak 221 dosen yang punya gelar S3. Itu satu perguruan tinggi punya dari 36 prodi. Ini dia memiliki 221 dosen S3, dan ini percepatan terus mereka lakukan, Bapak dan Ibu. Dan ini kita, kalau kita bersama optimis, ya, kita yakin kita uh, uh, bisa seperti mereka, tentunya dengan komitmen kolaborasi antara eliti dengan perguruan tinggi dan para ahli, ya, yang di bidangnya seperti Prof Hendra yang selalu saya anjurkan Jepol beliau selalu hadir di setiap proses percepatan-percepatan dalam penyusunan angka kredit uh, ke lektor kepala seperti ini dalam penyusunan jurnal seperti itu. Dan mohon kepada Bapak dan Ibu manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik dan mudah-mudahan kita berdoa bersama Bapak dan Ibu yang 60 orang ini yang mengikuti proses coaching klinik Lektor Kepala dan Guru Besar pada hari ini Insya Allah satu tahun 2 tahun kita setia menunggu Bapak dan Ibu Untuk mengusulkan berkas ke Lektor Kepala atau Guru Besarnya Amin Saya yakin Bapak dan Ibu bisa Karena uh, ini Bapak dan Ibu adalah orang-orang pintar ya Nah S3 sudah sudah berapa nih Pak lektor 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 kepala semua ya. Mungkin oh, tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan tadi sedikit isu-isu terkait dengan oh, kondisi LDT wilayah 10. Oh ya, yeah. terkait dengan IKU ini perlu Bapak Ibu Ibu pelajari ya Permen Ibu nomor 210 garing M garing 2023 tertanggal 25 Juli 2023 ada hal yang berbeda terkait dengan implementasi MBKM dulu Permendikbud dulu MBKM itu minimal 20 SKS ya. Sekarang tidak. Sekarang diberikan fleksibilitas minimal 10 SKS untuk S1 D4 itu sudah bisa diakui dengan mengakumulasi atau menggabungkan beberapa program MBKM seperti magang praktek di desa dan itu bisa diakui minimal 10 SKS. Untuk D1 D2 itu minimal 5 SKS. Ini saya tanya ke tim kampus Merdeka, ternyata oh, ini dilema permasalahan di semua perguruan tinggi, permasalahan konversi mata kuliah ini jadi masalah juga, sehingga merubah kembali permen tersebut tentang Ikueldti. Kita menyambut baik apresiasi kepada tim kampus mereka yang sudah memperjuangkan menjemput aspirasi langsung ke perguruan tinggi, karena ternyata memang konsep Konversinya itu juga bermacam-macam tafsiran yang dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi. Mungkin sementara dari saya sebagai uh, pimpinan LDTU 10 demikian Bapak dan Ibu sekali lagi saya mengucapkan selamat uh, Bapak dan Ibu untuk mengikuti proses coaching klinik ini dan kami sekali lagi mohon maaf dan mudah-mudahan satu tahun dua tahun ini kita menunggu berkas Bapak dan Ibu yang akan langsung diperiksa oleh Prof. Hendra dan tim dari Ibu Nina dan kawan-kawan. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala atas penyampaiannya dan info-info yang disampaikan itu merupakan ya yang up to date ya yang perlu kita laksanakan ke depannya sehingga uh, ini bisa uh, kita semua terutama untuk perguruan tinggi bisa dilaksanakan sebaik-baiknya uh, dan juga ini semuanya berak berujung kepada akreditasi. Ya, luarannya semuanya akreditasi, termasuk lektor kepala, guru besar, MBKM dan juga masalah uh, iku tadi semuanya ujungnya adalah akreditasi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan eh, izin Bu Kepala, kami lanjutkan kembali kegiatan eh, sesi kedua ini yaitu membedah daripada eh, artikel dari masing-masing dosen yang sudah masuk jurnal DADA Arif yang sudah masuk artikelnya di dalam link Google Form yang kami sampaikan. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, uh, kita membedah ini, apakah ini sebetulnya sedikit simpel, Bu. Kalau seharusnya bukan seperti ini, seharusnya mulai dari draft. Ya, seharusnya mulai dari draft. Tapi ini karena waktu kita memang pendek di dalam uh, uh, kegiatan yang sekarang ini, kita hanya melihat dari apa sih yang diinginkan oleh uh, Pak Endra ini selaku tim PAK. Nah, itu itu sebetulnya yang benar enggak yang dimasukkan dosen dengan dengan sampel seperti ini bisa enggak berlaku untuk uh, persyaratan khusus. Nah, itu. Oke, itu dulu. Ada ada, silakan buka. Ya, cukup lumayan Hmm Kemudian yang penting-penting nanti bapak ibu setelah artikel bapak ibu ini buatkan seharusnya ini berdampingan dengan uh, tesis atau disertasi bapak ibu baru dikatakan itu cocok menurut saya begitu karena tim penilai tidak bisa membandingkan kalau tidak tahu dasar bapak ibu dari mana kan gitu tapi uh, kita lihat dulu nanti mohon kalau siapa yang terbuka nanti uh, publikasinya atau uh, artikelnya Bidang, bidang ilmunya apa? Tolong disampaikan nanti. Jadi, ketika di ini dinilai, ini dilihat, ini direview, kelihatan nanti. Nah, ini rasa-rasanya tidak masuk. Ini rasa-rasanya masuk. Nah, jadi gitu. Tapi sebetulnya, ini bukan suatu kepastian ya, Bapak Ibu, karena beliau tentu yang pastinya, beliau tentu di bidang ilmu teknik mesin. Kalau ada yang teknik mesin, mungkin nah, beliau langsung bisa mengeksekusinya. Tapi kalau nanti ada bidang ilmu lain kita raba-raba uh, saja mungkin berkaitan dengan uh, kecocokan ke bidang ilmunya. Oke, okay, silakan Prof. Terima kasih Pak Anton. <laughs> yang kami kita hormati Bu Kepala Lembaga yang sudah usah jawab. mengunjungi Bapak Ibu. Terima kasih Bu Kepala. Jadi ini bentuk uh, apa bentuk perhatian. Yang perlu kita apresiasi, kemudian Bu Nina juga uh, hadir bersama kita. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Bu Pala dan Bu Nina yang langsung menangani ini, jumlah tadi Pak Anto menyampaikan, alhamdulillah sudah tercapai Pak ya, target kita untuk tahun 2023. Nah, itu tercapainya kan juga karena Bapak Ibu mengusulkan gitu. Kalau Bapak Ibu tidak mengusulkan, ndak tercapai juga. Nah, kita... Seperti disampaikan Bu I tadi, uh, bagaimana memfasilitasi bisanya, Bapak Ibu? Kita memfasilitasi. Kalau ada syarat-syarat yang kurang, kita diskusikan seperti apa. Nah, seperti ini yang ada sudah ada beberapa contoh yang di sini yang di saya buka di sini ya. Uh, tadi kita mengatakan uh, ada beberapa yang kita coba harus hindari nah tapi kalau seandainya udah dia di situ mau menghindari seperti apa kan gitu tidak bisa dihindari kan kalau dari sini misalnya bapak ibu ada longsor di ayetaju nah kalau kita belok kan Nggak lewat situ nah sekarang ada kondisi ayetaju di muka di belakangnya pak Anton nah itu tidak bisa terelakkan lalu solusinya seperti apa seperti itu ya nah kita mulai dari yang pertama mudah-mudahan Bapak Ibu betah sampai ada berapa nih nah Alhamdulillah sebenarnya cukup banyak, uh, ada sebanyak 65 65, seperti disampaikan Pak Anton dari sisi teoritisnya saya akan bisa insya Allah bisa menjawab ini semua, tapi dari sisi kepastian itunya tentunya ilmunya, yang sesuai dengan bidang ilmunya, tapi secara generalnya seolah bisa, nah kita coba dari yang pertama ini Bapak Ibu nah yang pertama ini masuk ke dalam kategori yang diwaspadai MDPI publishernya masih ingat Bapak Ibu tadi ya yang bisa, ini kan udah masuk tapi jika nanti Bapak Ibu nanti akan men-submit yang akan dihindari publishernya satu MDPI satu frontier, satu lagi Hindavi. Nah itu kalau bisa mengelak tuh. Tapi bagaimana ceritanya? Artikel Bapak Ibu dari safety di situ. Nah itu lain lagi. Nah seperti ini. Yang Dedi uh, Satria ada hadir di sini? Pak Dedi Satrianya? Atau kita bahas yang hadir di sini lebih ini dulu, Pak. Uh, nanti yang ini setelah itu ya. <tuh> Mana Dedi Satria? Belum ya, berikutnya ada Desi Sarli, oke, okay, yang paling depan. Nah, nah Ibu Desi Sarli, uh, Sarli link web jurnalnya IJZ. Nah, IJZ ini uh, dia si Mago -nya dulu sempat Q2, sekarang dia Q3, gitu ya. Kemudian saya buka ini, kita lihat dari ininya, lalu kita coba sesuaikan. Um, Bapak Ibu, kalau seandainya nanti ada yang perlu ditanyakan di saat apa, biar ini lebih apa, karena jam ko jam jam rawan abu mencari adalah nalar kulai, nalar panjang yang mencari. Abu so nama tu kan tu lama <laughs> abu mencari orang nalar <laughs> kulai kok hilang bantuan. orang tuan. Kopi siap nanti di kita. Gitu. Jadi uh, kalau ada yang ditanyakan kita kita nanti buka sesi pertanyaan Oke, nanti tuh ke jurnalnya. Ya. Mau berikutnya ke ininya kita Nah Nah, kalau di sistem kan dia begitu diklik di situ terus harus masuk ke uh, ininya, ke jurnal yang Bapak Ibu. Sekarang kita bedah yang satu ini punya Bu uh, Serli ya. Oke. Okay. Bu Serli jurnalnya International Journal on Advanced Science Engineering and Information Technology. Gitu Bu ya. Jurnal ini uh, sekarang uh, dia berada pada posisi Q3. Q3 pada Engineering Miscellaneous Computer Science. Nah, ini yang saya bilang ini. Uh, misalnya ini, nah sebaiknya ini apalagi untuk grup besar ini dihindari Jadi memang nanti kita maunya agriculture and biological science udah tanpa ada misalnya computer science engineering gitu. Nah uh, pertanyaan saya mau dijawab, ibu bidangnya apa bu? Kebidanan. Nah ini contohnya bu terasa ya karena kita materi ininya udah udah terasa kalau udah terasa perlu diteruskan atau tidak oke okay. hmm. oke okay. dan nanti Uh, uh, tapi pakai aplikasi komputer, contohnya misalnya seperti itu. Oke. Okay. Ya, pakai aplik aplikasi komputer. Hmm. Tapi ini terkait dengan kebidanan, ya, Pak. Oke. Okay. Gitu, nah, ya. jika kondisinya sih, seperti itu masih, diterima, masih bisa di komputer science Tetapi untuk syarat khususnya yang cukup, mungkin cukup berat karena di sini jam Oke. Okay. Nah, Ibu Pabrisa tahun berapa? 2021. Tuh, kalau, salah. Nah, kalau 2021 berarti dia posisinya Q3. Iya. Yeah. Kita lihat di Q3 itu 2021-nya uh, apa SDR-nya sudah cukup tinggi 0,251. Iya. Yeah. Kalau gitu ya. kalaulah ini tidak ada miscellaneous nya maka ini sebagai syarat khususnya konform akan di accepted, yeah. disetujui. Itu aja ini sedikit. Baik, okay. Pak. Nah, tapi uh, dengan uh, asesor itu, uh, dengan uh, expert adjustment-nya, jika dia berhubungan artinya bidang ibu uh, implementasinya menggunakan aplikasi komputer, maka itu bisa diterima di situ. Okay. Baik. Apakah ada jurnal lain yang sudah artikelnya accepted di situ, Bu? Di, di... jurnal yang memang tidak ada misi di Indonesia, seperti yang kita contohkan itu tadi? M tapi saya nggak jadi first author di situ, Pak. Oke, okay, berarti yeah. dia untuk secara usus. bisa ya? Iya. Yeah. Karena secara usus tadi harus sebagai yeah. first author. Okay. Saya ada satu, tapi okay. tadi itu Pak kayaknya terindikasi ke Indawi itu apa ya? Oh, masuk ke Indawi, oke. Okay. Yeah. Iya. Nah, saya bahas yang Indawi itu. Mm -hmm. Yang Indawi itu kita pemerintah Indonesia belum mm -hmm. mengeluarkan surat resmi yang menyatakan tiga publisher ini tidak bisa diaccepted. Iya. Yeah. Nah, itu pada saat kita penyamaan persepsi. Tetapi di di grup A asesor PAK nasional itu sudah hangat membicarakan Bapak Ibu mohon disampaikan ke perguruan-perguruan tingginya supaya menghindari ini ya. karena pemerintah Malaysia sudah melarang yang namanya Hindawi, sudah melarang yang namanya Frontier, sudah melarang yang namanya MDPI untuk tidak difasilitasi dan tidak boleh menggunakan anggaran APBN untuk Uh, submit artikelnya di situ. Nah, jadi seperti itu. Jika sudah dan ibu sebagai uh, author di situ, perkuat, perkuat. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Karena kalau saya, saya artikel saya tahun 2000, uh, 2000 berapa gitu, 2000 atau berapa ada satu di Indawi, uh, uh, jurnal International of Nanomaterial. Nah itu uh, apa? korespondensinya cuk, membahas cukup dalam cukup dalam dan dia sekarang posisinya Q2 gitu. Hmm. jurnal of Nanomaterial. Nah, jika kita bisa membuktikan itu bahwa nanti Bapak Ibu, Bapak Ibu semua online dan ini juga di corresponding author itu apa yang harus ada? Pertama, pertama yang harus ada adalah bukti kita submit, ya kan? Hmm. Kita submit by system kemudian dijawab terima kasih nama kita siapa bahwa artikel Anda sudah kami terima. Udah satu. Itu dijadikan satu itu Pak. Nanti dijadikan eh uh, di PDF-kan ke semuanya. Bukti submit ada. Berikutnya akan ada komen dari reviewer. Nanti ya. Nanti diserahkan kalau dia nggak udah layak dikirim ke reviewer. Kemudian ada berikutnya bukti komen dari reviewer yang dikirim ke kita. Nah itu Bapak Ibu harus di kalau ada folder dibuka, jangan foldernya diletak. Folder satu bukti komen reviewer kan tidak bisa, tidak bisa dibaca gitu. Jadi Bapak Ibu buka, letakkan di word duluan, kelihatan tuh komennya. Secara tidak dia membahas atau general saja gitu. Nah mudah-mudahan dia membahas secara substansi cukup dalam seperti itu. Kemudian Ibu lampirkan juga bahwa Ibu memberikan komen terhadap komentar yang diberikan oleh reviewer. Ya, kan? Komentarnya terhadap ini, ini lalu ada artikel yang sudah kita revisi berdasarkan komen dari reviewer. Lalu, di submit kembali, kan, hmm. ada lagi bukti bahwa kita sudah mensubmit revisi ke satu. Ada di situ R1 kodenya, dah. Terus, kalau saya belum puas, kan dikirim lagi ke reviewer. Saya ada sampai empat kali, malah kalau internasional itu biasa dikirim lagi ke reviewer, komen lagi dikirim lagi ke kita dibahas lagi, dibalas lagi, ada revisi kedua. Nah, setelah revisi kedua itu dilampirkan juga, Bu, di bukti korespondensi. Nah, berikutnya baru insya Allah mudah-mudahan accepted. Bukti acceptednya juga dilampirkan. Nah, jika itu membahas secara substansi, karena sampai sekarang belum ada dikeluarkan oleh tim PAK Pusat kita, oleh Pak Dirjen, bahwa Pak Disar itu di blacklist. Jadi masih ada peluang. Tapi kalau mau mensubmit, saya sarankan tidak men-submit ke situ lagi. Ah gitu. Baik boleh mohon izin bertanya yeah. Pak. Jadi yeah. memang yang ini skopus yang satu lagi ini dia skopus uh, ketiga, 3 hmm. Uh, saya ikut dengan konferensi nasional waktu itu, Pak. Yeah. Jadi memang untuk proses submit ke sistem jurnalnya saya tidak ada. Jadi memang uh, waktu itu proses reviewnya itu adalah by email, Pak. Nah, apakah itu boleh kita men-screenshot yang di email dan kemudian memang ada PDF yang dilampirkan hasil hasil review itu ada dilampirkan di situ. Jadi memang yang submitnya sendiri uh, kami tidak ada, gitu loh, Pak. Tidak ada, tidak ada bukti untuk submit karena memang kita prosesnya langsung ke waktu itu mendaftar melalui conference ya. gitu Pak. Nah, itu, itu yang mulai, masuk tak? ke dalam kategori bagian daripada konferen internasional. Ya. Nah itu tidak boleh dijadikan sebagai syarat khusus. Oh, begitu. Ya. Kelihatan sama kita itu Bu. Dia ya. seperti Geomet. ya. Geomad ya. itu dia mengadakan konferensi, kemudian selektif uh, artikelnya di submit ke jurnal. Tapi kelihatan tuh di ininya. Di corresponding author, kita lihat nomor seri konferensi Anda segini. Hmm. Anda terpilih artikelnya untuk submit ke jurnal ini. Nah, itu tidak masuk ke dalam kategori secara usus Tidak nah, boleh, ya. oke Bu? Ya. ya, terima kasih, Pak. Ya, oke, nah itu yang satu. Berikutnya, kita bahas yang... Oke, okay, kita bahas yang hadir ya, Dr. Eng Yusreni Warni, ada? Oke, okay. Bu Reni, <laughs> kalau Bu Reni mestinya udah tahu nih. Oke, okay, kita lihat, ini untuk GB Bu ya. Oh ini yang, yang di skopusnya yang itu, yang link untuk ininya uh, belum Bu ya, uh, Ya, lo masuk itu. Ya, uh, ya, mungkin saya ada perlu menambahkan sedikit, Bapak Ibu. Saya ada pernah dua kali menghadiri audiensi guru besar di situ, mengatakan bahwa jika Bapak Ibu ingin memasukkan itu sebagai syarat khusus dalam sebuah publikasi, uh, artikel kita itu harus mencantumkan minimal persen kebidang ilmuwan kita yang sesuai dengan kompetensi kita dan lurus dengan disertasi atau tesis ya 60% minimal itu tapi kalau ini pernah kejadian nih di tahun 2000, 2021 kami menghadiri audiensi ada salah satu guru besar dia membuat publikasi membuat artikel dan dipublishnya, dia meneliti tentang pariwisata sementara dosen ini adalah bidang ilmunya adalah sumber daya manusia. Tetapi di dalam artikelnya tersebut, dia hanya menceritakan kebeda ilmuannya itu hanya 30 persen. Kebedaan ilmu lain itu 70 persen. Sementara ini q 2 lah. Si dosen ini hanya berpatokan bahwa ini hanya q 2 Tidak melihat daripada uh, uh, mengenai kompetensinya. Nah, di situ saya baru tahu bahwa harus ada minimal 60 persen ke bidang ilmuannya di dalam sebuah artikel untuk dipublish. itu tambahan dari saya. Oke, ini eh, jurnalnya. Kemudian simagonya kita klik di sini. Enggak lambat juga ya. Oh, belum muncul ya, ntar sedang masih taktik ininya. Ya sudah minum kopi berubah ntar. Kalau udah muncul nanti kita <laughs> muncul. ini kan. Oke. Ikan, lain <laughs> kelihatan. So tule lah semuanya. Yeah, di zoom Oke, okay. nah ini jadi pembelajaran kita juga uh, nah ini saya buka udah keluar yang ini punya uh, artikelnya Bu Reni ya. Oke, okay. International Journal of Electrical and Computer Engineering. Bu, Bu Reni uh, apa prodinya Bu? Elektronik Electronic Engineering. Kita lihat uh, dia uh, apa country-nya Indonesia, publisher-nya Institute of Advanced Engineering Science. Kemudian indeksnya 32, kategorinya di sini jurnal. Nah, ini juga saya perlu sampaikan. Ada uh, dosen perguruan tinggi yang cukup bernafit juga di Jawa seperti itu dia usulkan di sini uh, di sini buk, buku statusnya gitu ya buku dan itu kita tidak uh, terima juga sebagai secara usus karena dia buku gitu jadi ini perlu diperhatikan juga begitu bapak ibu membuka simago Journal ranking masukkan nama jurnalnya di sini kemudian publikasi type nya jurnal atau tidak karena yang diterima itu hanya jurnal ada yang book of series di situ ini trade record coverage nya 2014 sampai 2022 tidak pernah uh, discontinue ya kalau ada tertulis sini discontinue atau cancel Nah, itu fungsi clear and clean-nya di situ. Kemudian kita lihat, nah dia ini. Electrical and electronic engineering. Jadi, dia berdiri sendiri, tidak seperti yang di atas ini gitu. ya. Kemudian dia publish tahun berapa, Bu? 2022 berarti dia Q3 gitu. Nah, jadi saya sampaikan lagi walaupun dia publish 2022, katakan seperti itu, tapi sebelumnya pernah discontinue, maka dia tidak masuk ke dalam unsur clear and clean, tidak bisa sebagai syarat khusus. Tetapi dia bisa dinilai. Jadi ini yang perlu dijaga. Loh, kalau gitu gimana, Pak? Kan saya tidak tahu. Nah, kita udah cerita tadi, track record itu yang perlu kita perhatikan sebelum kita mau mensubmit manuscript kita ke sebuah jurnal. Nah, kalau ini kan track recordnya, lihat di awalnya 2015 oke okay, dia Q4. Tapi setelah itu ada perbaikan yang komputer sayannya karena dia uh, miscellaneous ini udah langsung Q2, tapi electrical and electronic-nya naik dari Q4, Q3, Q2 walaupun uh, berikutnya Q3 juga maintain di sini. Nah, ini masih tidak masalah dan dia pada tahun 2022 syarat dari SDR 0,1-nya terpenuhi. Nah, seperti ini 0325. Tapi syarat berikutnya perlu kita lihat untuk integritas jurnal karena kita tidak mau melihat konten dari jurnalnya Bapak Ibu membahas seperti apa, integritas integritasnya kita lihat dari kuantitas kualitas daripada corresponding author. Corresponding kita dengan chief editornya si jurnal. Kalau dari sisi jurnalnya udah tidak masalah. Tetapi kalaupun baik seperti ini, tiba-tiba kita lihat di corresponding autornya sangat-sangat tidak membahas bukti substansi, nah itu juga tidak akan diterima. Karena integritasnya tidak terpenuhi. Nah itu Bapak Ibu. Jadi jangan bangga, wah saya itu submit ke jurnal terus satu minggu kemudian terus diterima ada apa, Bapak Ibu. Tapi saya tidak mau menyebutkan nanti tergoda juga submit ke situ gitu. Ya artinya artinya ini, Prof uh, ya. di dalam korespondensi itu harus masuk di situ integritasnya ya. Jadi uh, uh, proses itu semua dan dia memang membaca artikel kita lalu akan pertanyaan-pertanyaan uh, yang muncul memang substansi gitu. Nah ini juga ini juga uh, saya sering di, di apa ini? Uh, saya kami sering menyampaikan kepada seluruh dosen masuklah ke jurnal itu. Alasan dosen apa? Lamu mau labarangi lo nunggu dia ke keluarnya lainnya. Nah, yeah. jadi jadi bukan itu alasannya. Karena semakin bagus itu digali, tentu akan semakin juga hasilnya. Ayana nah, sementara itu al <laughs> <laughs> kadang-kadang mau cari dosen kok ah ini, dia nan capek keluarnya keluar nanya capek itu udah rancak tuh Bu. Nah, itu lama kecen. Ya, instan instan tuh. Ah, prematur jadinya. Jadi mohonlah berproses dan Ya, ibarat mencari jari menantu lah. Menantu itu tentu jale, jale di madu duanya di map pendidikannya. Itu kan mudah itu Tidak cocok di jalannya. Nah, jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan karena itu juga yang sering ditanyakan ke kami. Prof. Nah, itu kan nyala baru masuk, gua kali baru anu uh, no, uh, apa tanya jawab langsung terbit. Ah. Ini jadi masalah di saat pengajuan uh, sebagai secara khusus. Oke. Okay. Nah, clear Bapak Ibu ya, karena ini pembelajaran juga untuk kita. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin memang fokus ke bidangnya kita, ya, electrical dan electronic engineering, dan itu akan ada di skopnya, di skopnya. Jadi uh, pertama apa sih komen daripada uh, asesor itu ke artikel yang Bapak Ibu usulkan, gitu ya? <tuh> pertama kita akan mengklarifikasi Bapak Ibu posisinya di mana. Maka kalau saya bilang Uh, uh, yang mengusulkan itu adalah, uh, penulis ke satu syarat tadi itu ya, face author ya, untuk syarat usus. Kita cerita yang syarat usus nih, sampai sampai sore nanti kita bedah ini semua. Kena kendala kita di syarat usus dan syarat tambahan untuk guru besar. Nah, jadi artinya apa? Face author udah, face author penulis pertama kita lihat dari mana, dari artikelnya. Kita download, ada link artikelnya. Kita lihat, dia penulis pertama, berarti memenuhi syarat satu: penulis pertama. Kedua, kita lihat apakah artikel yang sudah uh, accepted ini sesuai dengan bidang ilmu pengusul, Bapak Ibu. Makanya, saya tanya tadi, bidang ilmu pengusulnya apa? Bidang pengusulnya teknik mesin, gitu. Terus, publishnya di elektronika, elektronika misalnya, ya. Nah, itu seberapa jauh? Nah orang teknik mesinnya yang yang nantinya tahu gitu. Jadi komen berikutnya adalah artikel yang dipublikasikan sesuai dengan bidang pengusul. Yang ketiga komennya adalah skop dari jurnal di mana artikelnya publish itu sesuai. Itu komennya. Jadi kalau skopnya manajemen terus ininya tadi uh, elektronika gitu, ya udah, nggak masuk berarti. SDR-nya tinggi pak, mungkin SDR-nya tinggi, tapi dari sisi integritasnya sudah tidak benar. SDR-nya mungkin dua kan memenuhi syarat, kita perlunya cuma 0,1, tetapi dari sisi integritasnya tidak bisa acceptable gitu. Kenapa? Karena rumahnya tidak sesuai kok di dalamnya isinya rumahnya dengan isinya mestinya kan sama, ya kan? Kalau rumahnya ini isinya mesti ini nih gitu. Jadi kalau saya misalnya lihat Judul jurnalnya komposit part B, 4 B ya, 4 B bahasa kita. Pasti di dalamnya itu ceritanya komposit, itu eh, benar itu integritasnya. Tapi kalau di dalamnya dapat manajemen, dapat akuntansi, berarti integritasnya udah tidak benar gitu. Sepakat kita itu. Oke ya. Nah yang berikutnya indeks similarity. Nah ini masuk dalam syarat ini lagi. Itu tuh less than 25. Diusahakan 20 lah ya indeks similarity jadi itu itu hukumnya wajib bapak ibu hukumnya wajib juga tuh jadi kalau tidak ada itu udah benar pun semua saya tidak boleh meluluskan bapak ibu kalau saya luluskan justru saya yang dikeluarkan gitu ini pak Hendra ini udah habis uang negara kasih sosialisasi kok seperti ini diluluskan jadi bukan masalah ah, pak Hendra kalau lalu la polonya jawa ah. kan itu nah itu integritas bapak ibu jadi apa Indeks similarity wajib. Tapi kalau dia full udah 100% tadi, saya udah jawab ya. Bisa di Jadi dia tidak akan masuk di situ. Berikutnya, wajib juga hukumnya ada bukti korespondensi itu tadi. Karena kita di mahkamah udah dituntut. Ini tim PAK, ini artikelnya udah accepted. Kok masih diperiksa juga? Pembahasan tidak dalam. Referensinya tidak cukup. Seperti itu. Maka kita sekarang udah tidak bisa memeriksa itu. Maka kita lihat itu integritas dari corresponding author itu. Komunikasi dari dosen kita sebagai corresponding author dengan chief editornya jurnal. Nah, seperti itu. Clear Bapak Ibu ya? Ada yang terasuh oleh enggak? Yang terasuh terasuh mangganja gitu. Yang nah, Bu. <laughs> ya, insyaallah memenuhi dengan catatan yang belum saya lihat cuman ini ya, bukti korespondensi. Kalau ini rasanya di jurnal ini rasanya sudah 20 persen ya. Dengan jurnal ini rasanya uh, similarity sudah 20 persen. Tinggal tergantung bukti korespondensinya. Mudah-mudahan dia membahas secara substansi. Jika itu sudah dibahas secara substansi, maka ini sudah terpenuhi. Sudah lebih dari ini requirementnya, oke bu. Nah, satu lagi, ini publis setelah wisuda bu ya. Publisnya setelah tertanggal ijazah ya dan tidak merupakan bagian yang secara kami bandingkan gini aja Bu saya buka aja untuk kebaikan. Saya lihat ini abstraknya. Abstrak Ibu e kan Ibu cerita tuh. Metodologinya ini, hasilnya ini kan di abstrak seperti itu ya. Oh. Alhamdulillah. Jadi kalau udah jauh tuh biasanya tidak cukup strict uh, asesornya membaca kali enggak samu gitu. Tapi kalau samu-samu setahun jaraknya Bu. Nah, itu kita harus ini karena salah juga kita nanti Begitu ada pembanding, kalau untuk guru besar itu, saya katakan tadi, asesor yang maju pertama itu dua. Bagi PTNBH, atau uh, boleh dari institusi dia pertama, satu. Yang kedua, tim Pak Dikti. Ditunjuk, udah. Satu aseptif, satu nolak. Ditunjuk yang ketiga, dari Dikti juga. Kalau yang dari Dikti mengatakan menolak, selesai. Jika aseptif, berarti lulus ibu, yang orang menolak jadi masalah nih bu, akan dilihat kenapa menolak nih Pak Hendra, yang lain dua kemarin nerima gitu, nah jadi kita selalu diawasi di situ, ya, nah jadi uh, mudah-mudahan uh, itu fair karena ada tiga seperti itu untuk grup besar, kecuali uh, asesor apa, tim PAK 1 oke, okay. tim PAK 2 oke, okay. maka lanjut gitu, ya, nah itu. Cukup Bu ya. Oke, okay, alhamdulillah. Uh, jangan lagi begini Bapak Ibu. Uh, berdasarkan uh, kecek kawan tuh kecek kawan aja nih pakai gitu, leh. Harus kita, kita masuk ke dalam ya. Kan sudah dijelaskan ini harus misalnya kita. Mana jurnal yang bagus itu, mana yang itu. Berarti kita sudah tahu masuk ke jurnal itu tersebut lihat daripada SJR-nya, kemudian scope-nya, kemudian uh, yang lain-lainnya sehingga Ya, karena yang kami dapatkan di LDT, bapak ibu, apa pengalaman di kecil kawan nambutnya lah profesor, nyola lah, dokter, doktor, ah lah, hanya masuk kawannya masuk jurang, nyola masuk dulu dalam jurang itu sekalian. Nah, itu yang terjadi, Bro. Lanjut, Bro. Ya, silakan, Pak. ah Lah, doktor, ah Amin. Uh, baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, uh, saya hanya mau menanyakan terkait uh, similarity index itu. Memang kan kalau tulisan kita sudah publish lalu dia 100% kan dari jurnal yang publikasinya. Kemudian kan kita exclude Nah, di-exclude itu kan bisa uh, ada juga yang kita centrang itu misalnya daftar pusakanya, mm -hmm. bibliografinya. Yeah. Nah, ketika kita centrang yang 100% itu, kalau itu saja saya yakin dia masih di atas 30%. Sementara kita mendaki di bawah 20%. Mm. Ini kan kalau mensiasati bisa saja. Yeah. Secara umum kalau dia di bawah 5-3% itu pasti di bawah 20%. Apakah ini dibolehkan hal seperti itu? Karena apakah tidak kemungkinan nanti asesor itu mencoba mentes turnitin sendiri ya. gitu dengan caranya sendiri? Terima kasih Prof. Ya, nah itu APK lagi gitu. Tambah satu lagi pak ya. <tambah> Jadi gini, uh, itu mungkin pak, karena uh, kita selalu berdialog di sini. Kalau pas lagi hangat-hangat, bapak ibu diingatkan gitu ya. Jangan terlalu percaya dengan hasil Turnitin yang sudah ditam, disampaikan sama kita. Nah, pas seperti itu mungkin sedang hangat-hangat semua melakukan uh, verifikasi. Tapi ini bukan saya bukan sebagai tim nih menyampaikan. Mudah-mudahan uh, dia percaya apa yang kita lampirkan dan tidak cukup waktu juga untuk melakukan <laughs> untuk melakukan scan sendiri gitu. Seperti saya katakan, uh, kita dikasih waktu 10 hari seperti itu Wah, membuka itu aja udah lumayan. Gitu, membuka semua data itu. Tapi jika itu dilakukan, ya tergantung dari ini. Kita lagi, APK kita lagi gitu ya. Yeah. Mungkin tidak, mungkin, yeah. mungkin tidak, mungkin. Tapi tugas kita adalah yang kita memang, artikelnya kita di situ, kita wajib hukumnya men excluded. Kurang dia, jika referensi termasuk yang dihitung, kita hukumnya wajib juga main Kan gitu terus, jika kita lihat di jurnal-jurnal itu, nama jurnalnya yang ditandai muncul juga, uh, indeksnya kita wajib juga hukumnya main Gitu, nah sekarang tinggal berapa gitu, seperti itu saya berani jawabnya. <laughs> Oke, <Okay. laughs> ya. Yeah. ah Sebentar, bapak ibu, ini ada penyampaian terkait dengan dari Bu Kepala ini. Bu Kepala di WA lo, Kambo. Ah, nah, <laughs> nah. ada, ada ke nah. Coki. Jadi gini, ini perintah Bu Ibu bahwa hari Kamis besok ada kegiatan, bapak ibu, kegiatan pelatihan eh, penulisan artikel ilmiah internasional yang diselenggarakan di oh, dikti, ya. Zuri. Premier Suri, Hotel. Suri, ya, acaranya ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, jika ada yang mau ikut, silakan Bapak Ibu ikut. Ini cukup bagus ini. Hah? Hmm. Ya, mendaftar dulu. Paling lambat eh, 21 Agustus. Sekarang 22. Dua -dua. Sibuk, Kak, ya? Yeah. <tik> sudah, sudah tutup, <tik> sudah tutup, ya. Sudah, sudah, sudah. udah tutup Pak. Oke. Oh, tutup ya. Nah, saya meneruskan saja ini dari yang saya dapat. Dan artinya, artinya Bapak Ibu kegiatan ini kalau tidak ikut rugi. Ya. Yeah. Nah itu harus harus ikut terlingo dosen-dosen kau harus panjang CT jangan dari mu uh, dari lady undang kami aja ya. nih itu aja ya yeah. jadi mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik ya, kalau masih bisa ikut ikutlah mm -hmm. itu saja terima kasih oke okay. yang itu kita udah kita di Nusantara udah menugaskan berapa lima orang atau tujuh orang juga udah buatkan surat tugasnya itu Bu uh, uh. linknya uh, daftar disaring Ah berarti dia udah kalau kita udah SK kan, uh, surat tugas berarti udah udah ini udah accepted berarti nah, lima orang. Nah itu bapak ibu itu menjadi penting juga di situ ya sebentar yang tentang ini di situ pasti akan dikupas juga karena dia publikasi bagaimana bapak ibu menulis dari awal bagaimana mendapatkan state of the artnya seperti apa bagaimana metodologinya bagaimana membahasnya karena itu tentang jurnal internasional berputasi ya. Oke. Okay. Nah silakan. Yang ini selesai tadi ya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Uh, saya ingin bertanya di sini Prof terkait dengan uh, jurnal, pemilihan jurnal yang tepat ya Prof ya. Misalnya topik kita ini bicara tentang pembangunan pertanian. Kemudian kita ada membahas di situ uh, terkait dengan manajemen pembangunan pertanian dan membahas tentang uh, policy atau kebijakannya. Nah, pertanyaannya apakah syarat khusus itu harus publish bicara publish di jurnal agrikultur kah atau boleh enggak dia di-publish seperti ini International Journal of Sustainable Development and Planning. Itu kan umum tuh, Prof, tapi ya, skopnya, skopnya di sini maksudnya. ada dia bicara tentang manajemen, ada tentang policy, ada tentang development dan ada tentang planning. Oke. Okay. Apakah boleh paper kita yang terkait dengan pembangunan pertanian tadi atau manajemen pembangunan pertanian atau tentang policy-nya di pertanian tadi kita publish di jurnal yang seperti ini? Hmm. Itu pertanyaannya, Prof. Oke. Okay. Saya coba jawab langsung yang paling mudah itu mau melihat Jurnalnya sesuai, artikelnya sesuai atau tidak di jurnal yang akan kita submit. Itu sangat tergantung kepada uh, seberapa dari referensinya ya. Nah referensi karena saya ngomong referensi. List dia uh, di atas 20 Pak. Referensi daftar pustakanya itu. Kalau bisa 30, 35 seperti itu. Terus diskusi kenapa harus karena kita berharap dia bisa memang membahas secara substansi di research and discussion itu, nah untuk bisa membahas secara substansi maka kita perlu referensi banyak Pak, nah jadi yaudah ikuti aja, kalau untuk jurnal internasional berimputasi itu usahakan referensinya di atas 20 gitu, oke dari referensi yang 20 itu yang mayoritas Bapak jadikan sebagai rujukan itu jurnal mana jurnal mana Nah, kalau kita cerita jurnal mana, maka saya sarankan Bapak Ibu, jika referensi itu diusahakan semaksimal mungkin. Kalau referensi kan mudah ya. Kalau submit ke jurnal yang paling bagus itu susah, Pak. Tapi kalau referensi ke jurnal yang paling bagus tidak susah kan? Tidak susah kan? Gampang gitu. Setuju. Maka jadikanlah referensi Bapak Ibu itu kalau bisa kirim satu semua tuh referensinya gitu. Ya kan? Karena kita mau submitnya di Q2 setidak-tidaknya nih atau Q3 gitu, jangan referensinya Sinta 3, Sinta 4 atau Sinta 2 gitu. Nah itu salah satu triknya. Jadi usahakan referensi kita tuh Q1 semua tuh, publishernya Elsevier tuh semua tuh, ya kan? Yang lain nanti silakan ini ya. Nah yang paling tepat sebagai eh, jurnal yang dituju tentunya adalah mayoritas dari referensi kita. Itu yang paling gampang kalau saya mau menjawabnya secara general seperti itu. Pasti sesuai itu, Pak. Nah, berikutnya yang Bapak-Ibu uh, uh, saya tekankan lagi adalah, kalau ini tidak kelihatan ya, saya mau buka ini lagi. Yang paling penting itu pada saat kita melihat ada skop di sini, Bapak-Ibu, diusahakan dia jangan yang di posisi satu ini, walaupun bidang Bapak-Ibu nanti komputer science gitu. Yang terakhir, oh ya, jadi bidangnya Bapak Ibu misalnya komputer science sebagai syarat khusus jangan yang posisinya misilinius ini, usahakan yang full seperti ini. Jadi mestinya komputer ya udah titik dia di komputer tidak ada yang buka kurung tutup kurung ini, artinya dia akan lebih fokus ke situ gitu, gitu ya. Nah kalau ini tadi ya ini. Electrical and Electronic Engineering, gitu. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Bisa terjawab secara ini ya, Pak. Secara filosofinya. <laughs> dapat ya. Mestinya dapat ditangkap. Nah, itu. Berikutnya. Uh, itu yang kedua baru. Eh, yang kedua yang hadir ya. Nah, berikutnya yang ketiga. Bu Dr. Dina Ramadhani. Ramadan T, sorry maaf, oke okay, ya. Kita lihat OJS ini, simagunya Oke, okay. kita lihat. Kita <coughs> lihat. of Language Education. Pendidikan, Bu, ya. Oke, okay, pendidikan uh, ada art and humanities itu, nah ini agak uh, saya tidak begitu berani yang ini kan, tapi saya lihat dari sisi jurnalnya, 2000 coveragenya 2017 sampai 2022, country-nya Indonesia, ya. oh belum keluar ya, sebentar. Oke. Okay, uh. Oke okay, ya. Nah, oke okay. nih, nama jurnalnya International Journal of Language Education, publisher-nya UNM, Fakultas Language and Literature. Jadi, nah, ini sebenarnya saya mau sampaikan juga, jika publisher-nya itu nama universitas atau nama asosiasi, itu akan lebih baik daripada uh, publisher-nya. Kita tidak tahu siapa nih, gitu, itu menjadi ini juga, ya, dalam hal integritas, oke. Okay. Kemudian uh, Indonesia eh, indeks 8 masih uh, rendah memang, tapi kita lihat untuk syarat usus nih Bu ya. Syarat ya, usus, uh, skopnya kita lihat. Skopnya, nah ini. Skopnya Ibu ini ya, Literature and Literary Theory, mana Ibu? Education Ibu yang mana? Education ya? Oke, okay. Education. Dia 2021 baru 2022, Ibu publishnya tahun berapa bu? 2021 pak. 2021 berarti ini ya Q4 ya, Q4, uh, Q4 2021. Ininya lepas 0,183, tapi ibu education backgroundnya ya? Iya pak. Education. education. Ya, kalau aja education oke okay, bu, uh, memenuhi syarat tinggal nanti dilihat uh, bukti korespondensinya. Kemarin diajukan sebagai syarat khusus lektor kepala, Pak. Oke, okay. udah diterima atau dalam proses? Sudah dinilai bulan Juni kemarin dan masih sedang proses sih. Nah. Statusnya, Pak, kalau sedang proses dinilai Juli kemarin berarti lolos, Bu. Karena jika tidak, statusnya sudah ditolak. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu, dia sudah dinilai terus, masa penilaiannya sudah selesai, keputusannya itu lanjut, lanjut itu proses. Kemudian ditolak, ditolak ada komen syarat khususnya tidak terpenuhi karena bukti korespondensi tidak uh, dibahas secara mendalam, bukti koresponden uh, apa bukti korespondensi sangat singkat, bukti korespondensi macam-macam uh, lah ininya. dan hasilnya sudah keluar uh, ditolak atau itu gitu sebentar. Uh. Kalau statusnya apa di, di ini, Bu? Proses. Sedang proses, Pak. Nah, proses berarti lulus berarti, insya Allah. Ya. Uh, diproses, artinya masa penilaian sudah selesai. Asesor tim PAK-nya akan bilang bahwa uh, disetujui uh, penetapan PAK-nya biasanya kalau diperiksa bulan Agustus ini tanggalnya misal sekarang tanggal 22, maka TMT-nya itu 1 September 2023. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke, itu ya. Uh, kalau yang artikel ini ada yang mau didiskusikan atau cukup? Ada yang yang bagian bawah? Gimana? Tapi itu terbitnya Juni. Kira-kira itu masih bisa dipakai tidak Pak? Oh, yang di bawah yang berikutnya? Paling bawah, bawah Pak. Yang setelah ini? Jauh di bawah Pak. Yang mana yang ini? Oh, ibu dua gitu ya. Tapi kalau itu baru keluar, baru keluar, uh, baru keluar kemarin yang ini. Cakrawala pendidikan ini untuk yang mana, Bu? Bukan, Pak. Bukan. Ada lagi di bagian bawahnya yang, tapi itu yang Sinta dua, Tapi Pak. Oh, Sinta dua, Sinta dua. Ibu, lektor kepala kan? Iya, ya, nah, kalau dia Sinta itu agak lebih ringan, itunya karena kalau begitu ibu masuk ke aplikasi Sinta 2, itu biasanya bukti korespondensi tidak ada, kan? Iya, tidak ada, Pak. Iya, jadi agak lebih ringan. Gimana mau cek uh, bukti korespondensi karena di form itunya untuk Sinta 2 tidak ada, gitu. Tapi Kecuali ini, internasional, jika misalnya penilaian untuk lektor kepala. Kan dua artikel terakhir itu tidak dimasukkan Pak, karena memang baru publisnya itu Juni kemarin. Itu kira-kira masih bisa digunakan untuk berikutnya atau tidak nah, Pak? tadi eh, teoritisnya kita boleh menggunakan dari TMT itu minus 6 bulan. Kita lihat, apakah sesuai dengan skenario saya, berarti Bu 1 September 2023. Kalau 1 September 2023 minus 6 bulan, Maret. 2023, mundur Bu, Maret 2023, nah Ibu publishnya tadi Juni, enggak Juni. masalah kan, masuk untuk guru besar, amin ya, oke, okay. nah jadi eh, rasanya kalau kita diskusikan, nah kalau saya dulu kan memang agak meraba-raba Bu Nina ya orang mau ditanya pun uh, sedikit, nah sekarang rasanya Uh, LLDt alhamdulillah memfasilitasi sangat banyak, gitu, memfasilitasi sangat banyak, dan terlihat memang efektivitasnya lumayan. Bahkan Pak Anton tadi bilang, Bu udah tercapai ini ya, belum nih? Baru Agustus, bayangkan Agustus, September, Oktober, November, masih ada lagi, gitu, empat bulan lagi. Sementara yang udah masuk di sistem aja udah lumayan banyak, gitu, banyak, gitu, oke. Okay. Oh, Cukup, ya. Pak. Banget, ya? Ada lagi pertanyaan. Oh, Pak. ada lagi ya. Untuk syarat tambahan tadi, Pak, okay. untuk guru besar itu, mm -hmm. itu wajib ada atau bagaimana, Pak? Wajib ada, Bu. Tidak tidak boleh ditawar. Berarti tidak perlu semua, misalnya memenuhi hibah. Salah saja. satu dari empat itu Ibu pulih satu. Syaratnya apa? Pertama sebagai pembimbing program doktor atau sebagai reviewer jurnal internasional bereputasi di jurnal yang berbeda berarti dua minimal tuh atau mendapatkan dana penelitian Dikti atau uh, dana internal juga boleh yang 100 jutanya tidak ada di regulasi tetapi pada saat penyamaan persepsi itu disampaikan jadi harap dicapai 100 jutanya sebagai ketua sebagai anggota tidak boleh itu Bu ya akumulatif boleh jadi Bu sekarang 50 juta berikutnya 50 juta Ibu sampaikan Syaratnya tadi apa? Ada kontrak, ada nama ibu yang nama ibu yang dinyatakan di situ sebagai ketua. Kemudian ada laporan akhir yang menandakan bahwa ibu sudah melaksanakan penelitian itu, gitu ya. Kalau pembimbing, ada SK pembimbingnya, ada laporan akhir cover daripada disertasinya. Kemudian ada uh, apa? Lembar pengesahan daripada jurnal atau ya, satu itu lagi. Ya. Ini bukti bahwa uh, mahasiswanya sudah diuji. Selesai itu kan. Jadi sampai selesai, Bu. SK saja tidak bisa diklaim sebagai syarat tambahan itu gitu. Oke, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke. Nah, berikutnya tadi Ibu ada tiga nih rasanya cukup, Bu ya. Yang lain lagi ya. Ini yang tiga ini belum dipakai semua, yang udah dipakai satu ya ketiga di atas itu oh. nah ini sangat uh, mudah-mudahan Bu setahun dua tahun lagi udah guru besar amin ramadoni MPD PhD ada ya, oke ramadoni MPD PhD oke iya oh tapi ininya mukanya gimana nih skopusnya yang kelihatan ya Oh ini jurnal STKIP berarti terindeks uh, Scopus. Ini untuk lektor kepala pak? Oke, okay. untuk lektor kepala ya. Untuk lektor kepala berarti lektor kepala uh, Sinta 12 pak. Ini saya lihat. Nah jadi nanti di linknya itu dipastikan. Nah seperti ini. Kalau nah dia tidak keluar. Uh, nah, oke. Okay. Nah, ini penulis. Uh, oke, okay. Universitas Pagi Sumatera Barat, Nasional Donggoyan University. Nah, seperti ini nanti uh, pertanyaannya, Bapak ijazahnya tahun berapa selesainya, Pak? 2021. 2021. Ini artikelnya tahun 2023. 2023. Nanti akan disandingkan. Oh, share belum. Karena ini masih membawa nama ininya, nah itu risiko termasuk risiko juga Bapak Ibu. Niat kita kan baik nih sebenarnya nih bawa nama ini kita uh, pembimbing kita dulu kan. Dibawa ke kesi ke sini terus uh, nanti uh, timnya akan melihat lebih serius Uh, artikel ini masuk dalam ini enggak, gitu. Ya, yes, santai. Oke. Okay. lah cukup banyak. Ini integrit. Ini juga udah cukup banyak. Oke. Okay. Oke. Uh. Nah, ini uh, jurnalnya, Pak. Ya, jurnalnya ini kemudian uh, ininya cukup uh, apa jauh dari ini, tetapi Bapak masih bawa uh, pembimbingnya waktu S3 nih. Ya, ya Pak. pembimbingnya waktu S3 kemudian jurnalnya kita lihat di arusnya dia ini Sinta berapa Pak atau internasional berputasi link di sininya uh, ya kedua-duanya apa kedua-duanya dia cinta dua dan terindeks scopus uh, di scopusnya tidak uh, belum apa belum terkini belum ada q-nya berarti di SJR belum ada ya belum scopus juga bisa lihat kita lihat misalnya di ini nama jurnalnya apa nih Oke kita lihat Eh, nah ini uh, ininya ada syaratnya bahwa uh, nama institusi pengusul itu wajib ada di artikelnya. Ini udah ada. Bapak penulis uh, satu dan corresponding ya. Iya betul. Corresponding author juga. Nama bidangnya apa Pak? Pendidikan Matematika. Pendidikan Matematika, juga Matematik and Education. Di sini karena di SJR-nya belum ada, berarti kita cek di kita cek di mana. Nanti saya masukkan ke ini. Ini ada ke ini. Uh, ketik aja ini Bapak Ibu title of detected focus oh, seperti itu. Untuk memastikan dia ada di ini. Nah, uh, uh, saya uh, masukkan di sini. Ya. Masih terlihat ya? Oh, belum ya sudah tidak masuk dia berhenti di situ kalau gitu saya pindahkan ini Papi. Lihat sini ya. Oke. Okay. Nah, begitu Bapak Ibu uh, ketik title of index scopus seperti itu dia akan keluar seperti ini. Terus cari ini. Nih cek the title list. Browser on scopus.com. Title listnya, kemudian kita masukkan nama ini tadi, Title, kemudian enter di sini. Ini nama jurnalnya, pencils. Okay. Jurnal Matematik Education ini tadi ya? Iya, Pak. Hello. Infinity Journal, Prof. ini ya. Infinity Journal yang kita lihat tadi. itu jika kalau dia tidak masuk ke ini berarti link nanti bapak buat link link scopusnya itu langsung menuju jurnalnya itu syaratnya karena ada nanti uh, link ke jurnal gitu kemudian link artikel gitu langsung terbuka begitu diklik dia masuk ke situ apa ya nah, itu yang disesuaikan belum ketemu yang ini Oke, okay. saya stop di sini. <coughs> Ini tadi uh...